Oke, karena kemarin saya udah bilang kalau saya itu sambat, ngerti sambat ora? Sambat itu mengeluh karena metal itu nggak ada duitnya, makanya saya beralih fungsi. Ya, bodo amat lah yang mau nonton siapa ya. Yang jelas saya mau menarik subscriber-subscriber baru, dan subscriber-subscriber lama itu bisa terbiasa dengan saya yang sekarang. Ini ceritanya udah opening? Udah. Perlu pakai es krim nggak? Serah usah. Karena biasanya kalau konten-konten yang kayak gini lihat-lihat di YouTube ya. Oh, dengerin. Apa? Biasanya kasar-kasar dulu ngomongnya. Boleh nggak sih? Ya boleh dong. YouTube enggak boleh nggak sih tiap dia ngomong kasar aku giniin gitu. Gemes. Ya terserah. Oh gitu. Ya kan aku belum ngomong kan, Swen, ayo kita masuk ke konten-konten yang ada di Instagram. Diam di draft pick, bergerak menaklukkan Pasifik. Anjing, aku ramu deng game bos, aku ramu deng game. Aku ramu deng game, sing mudengi gor gaming-gaming yo. Kini cah metal, ora deng pensiun metal saya itu. Enggak tahu kayak gini saya itu. Oke, anjing. Bacain. Ini gak ada yang naksir gue apa buset? Perasaan gue gak jelek-jelek amat dah. Lai, curhat dia. Mana orangnya? Enggak. Kenapa di Instagram itu ada konten-konten yang cuma ngasih tulisan-tulisan aja? Aku tanya ke kamu, kenapa? Kamu kan juga follow akun-akun yang tulisan-tulisan tok mood apa kayak gitu. Iya sih. Ya. Kalau misalnya tulisannya tuh sesuai dengan apa ya kondisi kita saat itu tuh kayak wah ini bener nih gitu. Gue banget gitu. Gue banget. Aku gitu. Banget gitu. Mm-mm. Cuman kalau misalnya nggak sesuai dengan perasaan, ah udah, weh skip gitu. Atau kita nggak relate sama yang kayak gini. Itu mau curhat. Iya. Nah. Kabut guys, kabut ini, kabut. Oke. Kau bekerja siang dan malam demi tempek. Tempek apa? Tempek kamu aku nggak ngerti. Itu jangan sok suci. Astagfirullah, itu bahasa Jawa. Iya. Ya kan aku bukan orang Jawa. Iya, kamu pasti tahu lah. Nggak usah aku kasih tahu ya. Naik. IGD bro, potong bro. Oke. Pasien fashionable. IGD bro, potong bro. Oke. Iya mau makan paku. Apa mah? Paku. Waduh. Aku bang rumahnya, aku bukan make up bang rumahnya aku. Kumpulan-kumpulan. Kenapa jokes-jokes yang kayak gini ada di Instagram? Kamu serecah itu? Ya, sebagian sih. Okay. Sebagian ada yang apaan sih? Ya wis lah. Wah, kesukaan. Ya. Wah kesukaan. Seperti itulah ya. Seperti itulah jika kamu ingin menikah, siap-siap untuk menjadi seperti ini. Ngerti ya? Ini itu apa ya? Ngerti ya? Iya. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Jum. Main enak. Lomba 17-an, oh, kalem banget. Itu kelerengnya ada padahal ya? Ada dong. Santai, yo. Cukup tenang, kalem, dan kuasai. Wiss. Bakat dia. Kayak gini, bakat dia. Dia itu bisa menjadi atlet balap kelereng. Ada yang bergetar tapi bukan mesin terapi.
Lu lihat kemana? Aku lihat yang atas. Tuh lihat yang loli-loli itu. Nexa, aku takut ah. Nexa, aku takut ah. Takut. Saya takut. Suasana subuh pas lagi mudik. Wah, hawanya bet. Iya sih. Relate gak? Ini kayaknya suasananya lagi waktu lebaran kemarin kayaknya. Karena ada ponakan kayak gitu. Pasti nginap kayak gitu. Terus tidurnya tuh di ruang tamu, ruang keluarga gitu bareng. Oh, gitu. Kapan lebaran lagi ya? Akankah tahun depan lah? Ya. Kapan lebaran lagi? Saya itu mau mengeluarkan dark joke loh. Kamu penggal. Ya udah enggak jadi. Next. Salah mulu. Mungkin takkan bisa jadikan dirimu kekasih yang sebetulnya mencinta. Mungkin Indonesia itu butuh orang kayak gini. Itu udah aki-aki ya. Iya, suaranya bagus. Kayak gini. Ntar kamu udah aki-aki kayak gitu gak? Saya masih scream. Nani? Saya masih scream, oke next. Wah, kesukaan. Takut, next lah. Aku sayang iya depan istrinya suci. Kayak gitu ya. Belakang istrinya mah. Iya sih. Oh, enggak. Gitu? Aku takut. Doiku ibunya meninggal. Karena aku enggak mau dia bersedih, aku nikahin bapaknya biar dia punya ibu lagi. Kok enggak malu ya dia bikin kayak gini? Bu, di TikTok tuh banyaknya sekarang kayak ngumbar aib sendiri loh. Enggak malu gitu loh. Ini tuh kamu ditonton sama banyak orang. Ya. Ini ada 102 yang like loh ini. Yang nonton pasti lebih banyak ya. Sekarang pasti juga lebih banyak kalau kamu enggak malu gitu loh. Banyak banget orang-orang yang mengumbar aib, ya Allah. Ya wis lah. Biarkan mereka menikmati. Waduh, kok aku suci banget sih hari ini sih dia padahal biasanya. Maaf. Pon 31, 31. Wah, motor. Jalur biasa kawan. Motor. Ini baca nih. Malah dikasih daun kering sama Pak Santoso. Semangat Pak Santoso. Tidak apa-apa nih guys. Juruknya. Daun keringnya makin cuy. Kebutuhan konten. Hanya untuk kebutuhan konten. Masa sih. Lah harus ngapain? Iki mumpung gini loh. Wah, motorku kebakaran. Videoin ah, nanti diupload di media sosial biar viral kayak gitu. Lucu enggak? Pak Santoso. Nuker iPhone kayak masa nuker sabun gasan mandi kada kawa itu bahasa apa? Aing hanas dibaca. Get ready for it. Apa sih mas? Apa nih? Pakai gigit-gigit bibir biar apa? Biar cewek-cewek pada suka. Kan cewek-cewek itu suka sama cowok yang bibirnya itu basah. Enggak. Ini ya. Kata-kata meneh. Iya masih takut gak punya pasangan. Apa yang mau ditakutin sih kawan? Lu mau kurus kayak tengkorak hidup, lu mau hitam kayak lem bekas, lu mau gendut kayak bentong, bahkan lu jerawatan beruntusan kayak aspal rusak, pasti ada seseorang yang terima apa adanya. Lu akan menawan di depan orang yang tepat.
Jadi sabar aja. Lu akan menawan di depan orang yang tepat. Seperti itukah? Saya. Kamu segalanya. Aduh. Kok saya malu sendiri? Tapi bohong. Namanya siapa dan umurnya berapa tahun? Perkenalkan, nama saya Yulandari, umur saya 8 tahun. Ayu tinggalnya di mana? Saya tinggal di Kota Medan. Sekolahnya di mana? Sekolah saya di negeri 067254. Boleh ulangi? 067254. Ulangi sekali lagi ya. Saya catat nih. 02 067254. Sekali lagi ya. 067254. Stop. SD apa? Biar saya tebak, saya udah hafal nih. 067253. 54. Semangat. Semangat kamu apa? Menjadi aktris. Oke, mau jadi aktris. Nanti nama Instagram kamu pasti Ayu 067254, betul ya? Ya udah Ayu, sob. Sekarang silahkan tunjukkan acting kamu. Minta duit, gak ada alasan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dia sudah mencoba sekeras mungkin. Ma minta duit. Seharusnya kayak gitu. Jangan ditontoh, jangan dicontoh. Ya, ya, ya. Eh, habis ini pengen jajan dah. Kayaknya kita udahin aja atau gimana ya? Oke, satu lagi, please konten yang bikin saya itu bisa tertawa, tersenyum dikit. Intil lah. Mbak Emma Rai Candu. Ini kayaknya emang jokes-jokes yang ada di Instagram itu gak sereceh yang saya bayangkan, bro. Atau sayanya aja yang gak bisa tertawa sereceh itu, bro. Terus kita harus pura-pura gitu. Enggak dong. Apa adanya dong. Gak kayak youtuber-youtuber lain gitu loh. Kalau sebenarnya itu gak lucu, tapi dia itu tertawa. Tertawa maksa gitu loh. Tertawa palsu kayak gitu loh. Saya gak bisa seperti itu sepertinya. Gak bisa. Oke, udah gitu aja. Untuk kedepannya saya akan masuk ke sosial media lain. Mungkin saya akan masuk ke TikTok. Dan saya akan masuk ke Facebook. Dan saya akan masuk ke YouTube. I have vision them. Udah. Panjang umur metal ya, kok metal kagak ada, iya, terus piye? Apa aja deh, baik.